Sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia mengajak para pimpinan parti, perwakilan ahli-ahli hadir di dalam dan luar sana. Untuk menzahirkan pendirian kita yang selantang-lantangnya agar dunia mendengar gemar suara umat Islam Malaysia bahawa kita menolak sekeras-kerasnya usaha menjadikan Baitul Muqaddis sebagai ibu negara Israel sampai bila-bila. Justru ya Allah, ya Tuhan. Amin. Kami berlindung denganmu dari kejahatan musuh kami. Amin. Dikau satukan hati-hati kami. Amin. Dikau cerai-beraikan himpunan mereka. Amin. Dikau pisahkanlah kesatuan mereka. Amin. Dan ya Allah, dikau goncangkan serta hancurkan perancangan mereka. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar.